Kamis 16 November 2023, final lomba voli tingkat SMP MTs Mataraman terselenggara di Pondok Pesantren Darul Damaya. Pertandingan malam ini menjadi puncak serangkaian kegiatan peringatan Hari Sartini Nasional atau yang disingkat HSN. Pertandingan final kali ini mempertemukan antara SMPN 2 Ponorogo melawan SMPN 3 Bandar Pacitan yang bertempat di Gelora Lapangan Arrobo. Pukul 08.15 waktu Indonesia Barat dimulai dengan upacara seremonial lomba voli yang dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Wahid. Laga dimulai pukul 08.50 waktu Indonesia Barat. Selain itu, atmosfer di lapangan begitu menegangkan dengan suara seruan dan gemuruh seluruh santri putra Pondok Pesantren Darul Huda yang ikut menyaksikan dan menjadi support untuk kedua tim yang melakoni pertandingan di lapangan. Alhamdulillah dapat memotivasi anak-anak, terus meningkatkan dari skillnya, dari mental, membuat banyak teman di sini, terus fasilitas sangat oke sekali, sangat mendukung sekali, sangat hebat, terus lapangannya sangat luar biasa, gedung-gedungnya luar biasa sekali, dan alhamdulillah di puncak ini, yaitu kita dapat juara satu dari pertandingan tersebut, mendapat mental anak sangat naik, terus taktik teknik juga tambah di dalam kompetisi di sini. Sengitnya persaingan pada akhirnya dimenangkan 3 set sekaligus oleh SMPN 3 Bandar Pacitan. Juara 1 SMPN 3 Bandar Pacitan. Juara 2 SMPN 2 Ponorogo. Juara 3 MTSN 3 Ponorogo. Juara 4 MTSN 5 Magetan. Tujuan dalam pelaksanaan lomba voli kali ini apa ini, kalau boleh tahu? Ya, untuk yang paling utama kita untuk siar ya, untuk mengenalkan bahwasannya di Ponorogo terdapat pondok pesantren yang cukup besar dengan fasilitas olahraga maupun fasilitas belajar yang cukup mumpuni dan cukup untuk diperhitungkan untuk menjadi pondok terbaik di Ponorogo juga. Istilahnya untuk siar? Iya, untuk siar.